Derby yang rumahnya tuh gede banget, guys. Dan akhirnya aku memutuskan untuk beli. Dan pas aku cek ternyata harganya tuh cuma sekitar 6 jutaan doang. Jadi nggak pakai lama-lama, kita bakal langsung aja unboxing. Kita ambil barangnya dulu ya, guys. Nah, guys, ini beneran gede banget kalau kalian lihat ya. Nah, ini tuh gede banget ya ternyata ukurannya. Kayaknya aku nggak kelihatan deh. Di atas ini. Jadi ini dia rumah Barbie yang gede banget. Dan katanya di dalamnya ini ada 75 furnisnya. Aku juga nggak tahu ya. Jadi kita bakal langsung buka aja, nggak pakai lama-lama ya, guys. Guys, tapi yang aku tahu ini isinya tuh nanti ada mobil Barbie, ada kolam renang, ada swimming pool sama kolam renang sama ya. Ada perosotannya, ada liftnya juga. Nih mobilnya, guys. Terus lampunya nanti bisa kita nyala-nyalain. Aduh, udah deh, guys, gak pakai lama-lama, langsung aja kita buka. Nah, guys, ternyata ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ruangan yang ada di sini. Jadi, kita bakal lihat ada apa aja 10 ruangan yang ada di rumah Barbie 7 juta ini, guys. Kira-kira worth it gak ya sama harganya? Let's go, kita buka ya, guys. Nah, guys, jadi yang aku beli ini tuh versi terbarunya. Dan sekarang kita mau langsung buka ya, guys. Ini ada versi yang lama, itu lebih kecil gitu rumahnya. Wow. Ini muat gak ya satu meja rumahnya? Ini ada rumput-rumputnya juga nih dalamnya. Aduh, aku gak tahu mau review dari mana lagi, guys. Aku gak ngerti mau buka dari mana. Nah, guys, ini kayaknya ribet kalau di kotak. Jadi kita bakal pindahin dulu semuanya ke sini. Ini kayak bukan rumah Barbie deh, guys. Ini rumah aku ya, rumah anjing kayaknya deh. Nah, guys, ini kayaknya semuanya harus kita tata dulu satu-satu. Sambil nunggu kita selesai bikinnya, jangan lupa dulu sambil nunggu kalian subscribe, kita bikin dulu. Let's go. Nah, ternyata ini semua yang harus kita bangun nanti nih, dari ujung sana sampai ujung sini. Dan instruksi bangunnya tuh banyak banget ya, guys. Aku sebenarnya pusing ini gimana cara bangunnya. Ini aku kayak arsitek kayak begini ya, guys. Aku kurang ngerti deh. Ini sekarang udah jam 9:29 dan kita bakal lihat kira-kira jam berapa kita selesai bikin rumah Barbie raksasa ini, guys. Let's go, kita buat langsung. Jadi pertama itu di sini itu pertama bangun dapur. Nih dapurnya. Oh, ini dapurnya udah dipasang, guys. Ini dapur. Sisanya masih banyak. Ini perosotan, gimana caranya? Nah, guys, jadi ini kamar mandinya sama dapurnya udah ada di sini. Dan sekarang, sumpah ini lucu banget, bener-bener gede. Oke, lanjut, guys. Sumpah ini kayak impian semua orang, guys, punya rumah Barbie segede ini. Nih, ini ada ruang pet sama home theaternya. Kita bakal taruh di sebelah sini, guys. Masuk tak langsung ke home theater. Dan ini ada ininya. Lantai duanya ini kita pakai. Nah, ini buat lantai duanya, guys. Ini tuh kayak ada kamar gitu. Kita pasang di sini. Nah, lanjut, guys. Ini tuh ada liftnya. Tapi kayaknya ribet banget deh kalau misalnya di atas meja gini. Kayaknya ini harus kita pindahin ke bawah, guys. Lantai bawah, let's go. Lebih enak, guys, kalau udah ngemper. Jadi sekarang kita mau pasang liftnya dulu. Kita pasang di sebelah sini kali ya. Sumpah, aku tuh baru tahu rumah Barbie seribet ini masangnya. Lanjut, ada party room. Nah, ini party roomnya kita pasang di atas sini, guys. Wow. Jadi nanti mereka kalau mau party bisa di sini. Ini tuh bisa nyala gitu, guys. Nanti kita isi baterai, dia nyala. Lanjut, atasnya, guys. Nih pakai ini. Ini ada kayak kursi gantung gitu, guys, buat ngaso nih kalau ada Barbie kakek. Terus di
interupsinya tuh panjang banget ya guys interupsinya. Habis ini pasang ini kayak rumputan gitu. Kita buka. Wow. Nice. Ini taruh sini. Jadi ini ceritanya nanti buat anjing kucing nih. Anjing kucingnya ada di sini. Nanti mereka bakal main di sini. Terus ini ada kolam renang. Nanti kolam renangnya itu merosot di sini. Nah, jadi habis ngaso dari sini, cuk jalan. Ini ada stiker-stiker. Ada stiker yang bisa kita jadiin karpet di sini, guys. Kita coba pasang ya yang ini. Taruh sini karpetnya. And then, oh ini stiker kulkas. Kulkasnya kan polos banget nih. Jadi kita kasih stiker guys, kayak ini. Lah, kok gini sih? Oh ya, I see. Oh, dalamnya ada makanannya. Itu gini guys, harusnya tadi salah. Nah, sepertinya kayak gini ya bentuk kulkasnya ya guys. Tapi kok agak mencong gitu ya, nggak ngerti juga. Lanjut di instruksinya, ini kita pasang ini lampu. Lampunya udah di sini lampunya. Ting-ting. Terus di lantai paling atas tuh ada ini, benar. Ini tuh kayak barbecue gitu di atas. Ini tuh langsung nggak di sini, ini tuh di sini. Di ruang utama, di ruang tamu ada ini. Oke guys, sekarang kita mau bikin taman doggy. Perosotannya, kita ikutin instruksinya ya guys. Dikasih doggy sama makanannya, jadi kita bakal buka. Ini makanannya, ini dogginya di sini. Ini makanannya sama dog foodnya, lucu banget. Demi apa sih? Terus di sini ada kucing milk sama pizza-pizzanya. Kita buka ya. Tada! Ini bak kucing, ini bak anjing kayak gini nih. Nah, lanjut kita mau isi meja makan ya guys. Nih kita isi makanannya di sini tuh. Taruh sini buat meja makannya. Nih guys. Lanjut kita dapat selimut buat di kamarnya. Nah, ini selimutnya kayak gini guys. Wah, lucu banget. Nah, ini kita taruhin selimutnya. Ada dua guys selimutnya. Satu lagi kita pindahin, kita taruh di atas. Wah, lucu banget. Yang ini tuh kayak selimut-selimut kecilnya gitu. Oh, buat bantal nggak sih? Buat bantalnya nih. Ini di atas. Ini kayak gantungan baju. Kecil banget guys, sumpah. Ini gantungan baju di sini. Baju Barbie aku pada kemana ya? Padahal lucu banget kalau naruhin baju Barbie di sini. Tada! Lanjut! Di sini ada peralatan mandinya. Nah, jadi kita taruh di sini, di kamar mandi. Nah, aku mau kasih lihat kalian kamar mandinya tuh dia bisa bunyi, guys. Ini buka nih ceritanya ya. Ceritanya dia nono di sini. Dia nono di sini. Kalau udah, kita tinggal siram kayak gini. Terus ini ada ininya juga, gagangnya, jadi kita taruh sini nih. Nah, sama ada showernya. Nah, showernya ini nanti bunyi. Jadi kalau misalnya dia mandi di dalam sini, nanti bisa sambil bunyi gitu. Sekarang kita kasihin sabun sama shampoo-nya, guys. Ini agak susah dibuat, kita sobek ya. Sabun, sikat gigi, shampoo. Sekarang kita bakal taruh ini semua di sini. Oh, di sini. Nah, guys, di sini ada peralatan buat meja makannya. Ini lucu banget, kalian bisa lihat. Banyak banget nih, kita bisa naruh nasi di sini, gelas nih. Oke. Ini kayak kalau aku masih kecil, guys, seharian aku bakal di sini deh. Nata ginian seru banget. Kok pas aku kecil enggak ada ginian ya, guys? Ya pas kecil enggak ada. Ini kita taruh di sini, di dalam nih, meja makan. Oke, sekarang kita mau buat swimming pool-nya. Jadi kita bakal bikin kolam renang yang super gede banget di sini pakai perosotan yang ini. Nah, ini perosotannya kita taruh di sebelah sini dan di sini swimming pool ya, guys. Ini buat disco. Nah. Sekarang kita bikin swimming pool. Nah, guys, biar seru kita bikin kolam renangnya ini pakai susu. Nih kita tuang, guys. Dan sekarang kita pakai Barbie-nya yang duyung. Duyungnya mandi susu, guys. Duyungnya nggak bisa duduk. Cari bisa duduk aja nih. Nih, berenang tuh. Gini.
minumannya di pelampungnya. Kok dia tenggelam ya guys? Harusnya dia tuh gak tenggelam gitu loh, kayak mengembang. Nah, mengapung. Terakhir, biar tambah glowing, kita kasihin bath bomb. Jadi bath bomb tuh nanti pas di sini dia kayak melubup-lubup gitu. Let's go. Nah, ini kolamnya udah lucu banget guys, kolam pink. Nah guys, kita sekarang mau coba prosotin. Let's go. Aku jijik. Nah guys, rumah baby terbesarnya udah jadi. Nah ini kalian bisa lihat ya guys, dari bawah sini guys. Ini kan tadi dia habis main nih, habis main becek-becekan. Nah di dalam sini tuh ada ruangan dapur guys. Ini pas dibuka, tadaa, ini ada kulkasnya. Terus di dalamnya itu ada ovennya, dan ovennya ini nyala guys. Kita bakal coba nyalain. Nah guys, ternyata yang spesial lagi di dalamnya itu, dia tuh bisa bunyi guys. Nih kalau ovennya ditutup ya, kalian bisa dengar bunyinya. Jadi itu artinya udah nyala, makanannya udah selesai. Tuh ini ada kuenya, dan ternyata dia ada ininya guys, ada lampunya, bisa ganti lagu. Lucu banget. Ini ada kamarnya. Di kamarnya itu dia ada kasur yang lipat gitu, jadi kayak gini. Dan di sini ada. Di sini lupa. Kurang ajar sih. Nih. Di sini itu ada apanya nih? Aduh, aku jatuh nih. Ada kursinya guys nih. Jadi ada kursi goyangnya, jadi bisa nyantai di sini. Abis nyantai di sini, tinggal jatuh ke sini guys. Nah guys, dari tempat main anjingnya ini nanti dia bisa main ke ruang tamu. Nah ini ruang tamunya ada TV sama ada sofanya guys. Dan ini aku mau ngasih lihat belakangnya. Ini ada tempat buat anjing atau kucingnya main di sini guys. Tuh, jadi dia bisa main di sini berdua. Nah guys, jadi dia bisa main di sini berdua guys. Lucu banget. Oke guys, jadi menurut aku ini ratingnya 8 buat guys. Jadi kalau anak-anak aku jamin pasti yang masangin orang tuanya atau harus papanya deh kayaknya, soalnya beberapa peritilannya tuh kayak gini-gini tuh kuat banget. Liftnya juga lucu nih, kalau kalian lihat ada lantainya, lantai 3, lantai 2, lantai 1, dan ini liftnya tuh bisa naik turun guys. Kayak gini tuh. Sebenarnya ini tuh dibuat tadinya buat Barbie yang pakai kursi roda gitu guys, biar lucu nih contohnya ya. Nah kayak gini guys tuh, nanti dia naik ke atas sampai ke lantai 3. Nah, gini. Nah, guys, buat kalian yang suka banget Barbie, kalian wajib banget sih punya ini. Soalnya kalian bisa naruh banyak banget Barbie kalian. Ini tempat tidurnya aja sampai 3, belum lagi sofa sama gini-gini. Dan gede banget, lebih gede dari aku. Wow, hancur guys, hancur guys. Yaudah guys, aku langsung masuk aja, bye-bye. Hai guys, selamat datang di rumah aku. Di sini ada ruang tamu, ada onti lagi nyantai. Kita lanjut ke dapur aku. Di sini kita bisa nyalain lagu sama lampu yang lucu banget. Jadi asik deh mau masaknya. Let's go guys, sekarang aku ajak Dinda naik ke lift. Nah kita naik ke liftnya sampai ke lantai 2. Let's go. Kita naik lift warna pink guys, lucu banget. Sekarang di lantai 2 ada kamar mandi. Nah sekarang kebelet pup banget, jadi aku mau pup dulu di sini. Selesai pup, kita siram dulu biar gak bau pupnya. Ayo guys, abis pup sekarang kita mau mandi dulu guys. Ini showernya juga bisa nyala loh. Abis mandi, sekarang kita mau lihat onti-onti. Ini onti aku punya baby guys, di kamarnya. Di kamarnya juga ada lemari sama ada kasur. Lucu banget kan? Di luarnya ada nenek aku lagi nyantai di kursi gantung. Lucu banget kan? Sekarang kita mau prosotin ke bawah. Let's go!
Ya guys, di sini nenek aku kena air jadi encok-encok. Sekarang kita mau lanjut selesai mandi, kita keluar. Aduh, pintunya agak ganggu ya guys, kita keluar dulu. Dan sekarang kita mau turun lagi naik lift. Naik apa turun ya guys? Nyangkut, kita naik apa turun kita? Oke. Jadi sekarang kita mau naik lihat papi sama mami di atas lagi clubbing acep-acep. Ayo kita keluar guys, kita lihat. Wow, sepi sekali. Kita nyalain lampunya. Wih, jadi seru banget guys. Acep-acep. Nah guys, biar makin asik kita mau setel gitarnya dulu. Yippee, tapi aku lupa nggak bisa main gitar. Yaudah deh, lanjut. Nah guys, dari atas rumah aku ini kita bisa terjun. Ya. Enggak kejauhan. Nah guys, dari lantai 3 ini kita bisa terjun langsung ke kolam renang. Yippee, rumah aku gede banget.